Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya TKK. Kenapa sih Teteh lama nggak upload video? Karena Teteh juga sibuk di dunia nyata ya. Juga ngurus YouTube Teteh juga yang satu lagi namanya Kiki Amalia. Jangan lupa di subscribe ya, Kiki Amalia. Video sebelumnya adalah tentang operasi perkalian 31 sampai 35. Dan untuk sekarang 36 sampai 40. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video Teteh. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan baru ketika Teteh upload video terbaru. Terima kasih. Oke, sebelumnya kalian perlu ingat bahwa di Jarematika ini kalian harus punya daya ingat ya, daya ingat yang tinggi. Sekarang membuat kesepakatan. Ini 36, 36, 37, 38, 39, 40. Oke? Yang sebelah sini juga sama, yang sebelah kiri 36, 37, 38, 39, 40. Oke ya? Caranya, yang pertama kalian harus perlu ingat bahwa satuan per jarinya itu adalah 30. Nah, kemudian kalian harus menambahkan dengan jumlah 1200 dan kemudian dikalikan angka terakhirnya. Misalkan 36 kali 36. 6 dikali 6 36. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung aja ke contohnya. Semangat sekali ya Teteh. Oke, langsung aja ke contohnya. Misalkan 36 dikali 36. 36 dikali 36. Oke. Masih ingat kan? Satu jari adalah nilainya 30. 30 ditambah 30 hasilnya 60. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian harus ditambahkan dengan 1200. Jadi ditambahkan dengan 60 jadi hasilnya 1260. Oke, kita simpan dulu 1260. Sekarang kita kalikan 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, sekarang digabung dengan yang tadi 1260 ditambah 36 hasilnya adalah 1296. Oke, silahkan kalian bisa cek di kalkulator atau menggunakan hitungan manual. Oke, kalian masih bingung? Oke, ke contoh kedua. Kali ini berarti 37 dikali 38. Kita coba yang lainnya ya, soal yang lainnya. 37 berarti 36, 37. Yang ini, sebelah sini, 36, 37, 38. Oke? Paham kan? Nah, satuannya masih ingat ya, ada 30. Ini ada berapa? 5. 30 dikali 5 yaitu 150. Ingat-ingat ya, 150 ditambah dengan 1200. 1200 ditambah 150 yaitu 1350. 1350 kita simpan dulu. 1350 kita simpan dulu ya. Apa terlalu cepat? Enggak ya kan? 7 dikali 8 karena 37 dikali 38 kita ambil yang belakangnya satuannya 8 dikali 7 sama dengan 56. Nah, sekarang 1000 tadi berapa? 1200 ditambah 1150 1350 ditambah 56. Hasilnya adalah 1406. Kalian coba cek di kalkulator atau operasi manual, oke? Okay? Operasi hitung manual, terserah kalian. Betul? Oke, jadi paham ya. Ketika kalian bingung, kalian bisa tulis di kertas, oret-oretan ya. Misalkan ketika kalian itu gampang lupa gitu kan, kalian bisa tulis di kertas. Misalkan nih, tiga, perkalian 36 sampai 40. Ketika 36 dikali 36, kalian bisa tulis di situ apanya dulu. Kan satuannya 30 kan, berarti kan ada 2, berarti 60. Kalian bisa tulis 60 dulu, kemudian ditambahkan 1200 ditambah 1200 ditambah 60 sama dengan 1260. Kemudian jarinya yang belakangnya itu dikalikan.
satuannya ya. 6 kali 6, 36. Jadi 1260 ditambah 1260 ditambah 36, 1296. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa tulis pakai kertas atau oret-oretan ya. Oke, jadi segitu aja operasi perkalian 36 sampai dengan 40. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.